Presiden PAS Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang menarik balik cadangan menubuhkan Kerajaan Perpaduan atau Unity Government yang dilontarkan semasa zaman pemerintahan Tun Abdullah Ahmad Badawi dahulu. Penarikan itu katanya berikutan masih ramai di kalangan orang UMNO dan PAS sendiri yang tidak faham dan tidak cuba mengkaji konsep itu sehingga menimbulkan tafsiran pelbagai. Saya melihat masih ramai yang tak faham tentang unity government. Termasuk orang PAS sendiri dan kawan pimpinan pun tak faham. Ini kerana kesibukan tak membaca buku-buku politik dan tak membaca istilah-istilah politik. Di mana dalam politik ada kerajaan yang sepenuhnya. Ada unity government, ada coalition government dan ada peran nasional. Di Malaysia ni peran nasional. Peran nasional itu barisan nasional lah yang ada pembangkang. Kerajaan campuran. Kerajaan campuran ni ialah kerajaan yang antara satu parti yang memerintah dengan parti yang lain dia ajak sama dalam pemerintah dengan syarat-syarat yang dibuat di mana kebiasaannya dia terikat. Partinya terikat dengan syarat-syarat bersama dengan kerajaan dan tidak banyak perubahan dibuat. Dan PAH berpengalaman dalam dua kerajaan iaitu kerajaan campuran dan kerajaan barisan nasional. Unity government bukan kerajaan campuran dan bukan barisan nasional. Itu kena faham. Kerana ada orang PAH duduk faham masuk barisan nasional campuran semula. Ini menandakan tak faham apa di unity government. Saya ketawa dan lucu. Orang UMNO membangkang, orang PAH. Orang UMNO ada yang bersetuju. Orang UMNO ada yang bersetuju dan banyak UMNO yang bantah. Tapi orang PAH juga bangkang. Dia tak tahu. Ini menandakan dia tak tahu unity government ni, tak tahu apa dia. Barangkali kalau dia tahu apa dia bentuknya, saya rasa dia boleh. Ini satu benda. Dan oleh kerana banyak orang tak faham, maka saya tarik balik. Cadangan saya itu saya tarik balik. Sehingga orang kita faham betul-betul. Lontaran cadangan yang dibuat sebelum ini jelasnya setelah mengambil kira pelbagai faktor yang dibincangkan di peringkat kepimpinan PAS dan juga telah dipersetujui oleh Parti Pakatan Rakyat yang lain, namun masih ramai yang tidak memahaminya. Dan sebenarnya unity government kita bincang dalam dialog politik di kalangan kepimpinan PAS. Kita telah membincang semua aspek. Aspek barisan nasional, aspek kerajaan campuran, termasuklah unity government. Ini juga menjadi perbincangan. Termasuklah aspek undi tak percaya. Dan unity government yang saya kemukakan masa Tun Abdullah Badawi jadi Perdana Menteri, ini disokong oleh PKR. Disokong oleh DAP. Dan DAP dengan PKR bersetuju. Dan saya telah maklum kepada DAP. Dan DAP menyertai dalam beberapa usaha dilakukan. Tetapi oleh kerana kita melihat orang UMNO ni takut nak buat unity government. Mungkin dia takut kerana akan ada orang dia dibicarakan di mahkamah. Dia tak berani. Dengan sebab itu tak jadi. Dengan sebab itu saya tarik balik cadangan saya dan saya yakin di satu hari nanti orang akan terima cadangan saya. Orang akan fikir balik. Bila masa tenang balik, dia akan fikir balik. Bila keadaan yang menasabah. Dan unity government ni ialah untuk membuangkan orang yang bermasalah dalam negara. Bukan sahaja dalam kerajaan, termasuk dalam pembangkang sendiri. Saya kemuka kepada Datuk Seri Abdullah Badawi masa itu kerana kita melihat yang paling kurang masalah dan saya tak nampak pemimpin UMNO yang ada ni termasuk Dr. Mahathir tak terima yang tiga pemimpin kerana saya rasa Dr. Mahathir dia faham apa yang tiga pemimpin kerana dia faham yang tiga pemimpin ni termasuk dia sendiri pun akan dibawa ke mahkamah. Bercakap ketika ditemui di rumahnya Jumaat lalu, beliau turut memperincikan bagaimana bentuk dan konsep cadangan kerajaan perpaduan sebelum ini. Unity government ini kerajaan perpaduan yang melibatkan semua parti politik, tidak ada pembangkang langsung. Semua parti duduk dalam kerajaan. Dan semua parti ini ada identiti, ada syaksiah, ada keperbadian. Dan dia berhak untuk membangkang. Di mana unity government ini membolehkan orang dalam UMNO dibangkang kerajaan. Ini kita memecahkan tradisi yang dibuat oleh UMNO yang ada pada hari ini di mana orang UMNO tak boleh bangkang parti dia. Kalau bangkang kena pecat. Kita termasuklah kita membebaskan UMNO sendiri. Ini kena faham. Dalam masa yang sama, unity government ini mestilah berlaku perubahan yang adil untuk semua rakyat. Termasuklah SPR, termasuklah badan kehakiman, termasuklah pentadbiran. Konsepnya mesti berubah. Bukan apa yang ada hari ini. Sebagai contoh di Indonesia saya sebut tadi. Unity government di Indonesia berlaku
pemisahan kuasa di antara SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya Pemilu di Indonesia, dengan badan politik, pemisahan kuasa dalam badan kehakiman, sehingga badan kehakiman Indonesia boleh menyeret Soeharto ke mahkamah, boleh menyeret Perdana Menteri dan menteri-menteri ke mahkamah kalau melakukan kesalahan. Ini kita nak bersihkan negara. Di Israel sebagai contoh, Presiden Israel pun dibawa ke mahkamah, Perdana Menteri pun akan disiasat. Ini unit juga peman. Dan pilihan raya di Indonesia, pilihan raya yang berubah, di mana Barisan Nasional dia tidak ada hak untuk menggunakan TV, termasuklah semua parti boleh guna TV, rakyat ada kebebasan. Ini unity yang kita kena faham. Sehubungan penarikan itu, ramai berpendapat isu kerajaan perpaduan dijangka tidak lagi menjadi perkara yang penting dalam perbahasan Muktamar PAS Jun nanti.